warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Perkenalkan, saya Taruna Ahmad Haidar Bayhaki, Prodi D3 Manajemen Transportasi. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada hari Selasa 8 September tahun 2020 dalam acara pengenalan kehidupan kampus STRKD Yogyakarta. Namun itu, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saat ini di sebelah saya sudah hadir Bapak Sudirman Hi Umar STMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Haidar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat terus ya. Siap. Semoga diberi kesehatan terus di tengah situasi seperti ini. Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Amin. Okay. Bapak Sudirman Hi Umar STMT. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Bidang Ketarunaan STRKD Yogyakarta, yang mana pada pagi hari ini akan menyampaikan materi mengenai struktur organisasi ketarunaan, struktur organisasi taruna, senat, bed, poltar, PDK, persustar, asrama, dan kadets daily. Untuk sebelumnya, untuk adik-adik catar, saya ingatkan kembali untuk bisa menyiapkan bullpoint dan kertas untuk merangkum materi yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Dan juga jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, segera langsung kirim pertanyaan ke hotline yang sudah tertera. Baik, sebelum pemaparan materi disampaikan, saya akan membacakan CV dari Bapak Sudirman Hi Umar STMT. Nama Sudirman Hi Umar STMT asal dari Halmerah Selatan. Beliau merupakan dosen D3 Manajemen Transportasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beliau berprofesi sebagai konsultan civil engineering project sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Beliau pernah sebagai project manager pembangunan PCDM atau Podomoro City Deli Medan pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Dan pada saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Ketarunaan STRKD Yogyakarta sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Nah, itu tadi CV dari Bapak Sudirman Hi Umar STMT. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Sudirman, bisa langsung memaparkan materi kepada Pak Sudirman, saya persilahkan. Oke, terima kasih Taruna Ahmad Haidar Bayhaki. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari kedua pengenalan kehidupan kampus secara daring, akan memaparkan sedikit terkait dengan ketarunan STKD. Jadi, kita akan mengenal ketarunan STKD itu seperti apa ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh moderator bahwa saya akan memaparkan mulai dari struktur organisasi ketarunaan, kemudian struktur organisasi taruna organisasi, dalam hal ini adalah senat, bed, dan poltar, kemudian kehidupan kampus di STKD, kemudian terkait dengan asrama, kemudian kepemimpinan, dan juga yang paling penting akan saya sampaikan terkait dengan peraturan khusus taruna taruni. Oke, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kebetulan di sebelah saya ini, moderator kita pada pagi hari ini merupakan dari ini sebagai dan eksekutif taruna yang baru saja dilantik. Saya ucapkan selamat kepada Taruna Haidar dan jajarannya atas pelantikannya. Mudah-mudahan tanggung jawab yang diberikan bisa diemban dengan penuh tanggung jawab dan semangat gitu ya, meskipun siap betul. Jadi meskipun kita di tengah pandemi COVID-19, tapi semangat harus tetap 45. Oke, luar biasa. Jadi harus tetap luar biasa gitu. Oke, calon taruna taruni yang saya banggakan pada pagi hari ini, saya akan memaparkan terkait pengenalan ketarunaan. Mungkin bisa di
Next aja slide selanjutnya. Lagi-lagi langsung aja. Ya. Di layar monitor teman-teman sekalian sudah muncul ada satu kutipan yang saya ambil. Di situ sangat jelas bahwa dulu nama besar kampus disebabkan oleh karena kehebatan mahasiswanya. Sekarang mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya. Nah, ini supaya kita samakan dulu persepsi kita. Jangan sampai ada yang terbalik gitu. Nah, kalau dulu orang-orang hebat itu lahir di lembaga-lembaga pendidikan, nah gitu. Nah, sekarang orang ingin hebat karena lahir di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Mungkin saya yakin banyak di antara kita saat ini calon taruna-taruni tahun 2020 ini yang pernah mungkin tes di kampus negeri kemudian gak lolos. Jangan berkecil hati. Artinya dari kutipan ini bisa kita pahami bahwa yang membuat orang besar itu bukan karena nama besar kampusnya, tetapi karena diri kita sendiri. Jadi kita yang membuat kita menjadi orang yang besar atau tidak gitu. Jadi bukan karena brand kampusnya, tapi karena kehebatan kita. Jadi kita punya kompetensi yang ada pada diri kita masing-masing yang bisa dikembangkan sehingga semangat yang luar biasa, kemudian juga kegigihan dan juga ketabahan. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa besar itu tidak ditentukan oleh atau kehebat itu tidak ditentukan oleh nama besar kampusnya, tetapi nama besar mahasiswanya mungkin atau kehebatan mahasiswa yang menentukan jalan besar daripada lembaga kampusnya. Jadi saya harap kita semua punya persepsi yang sama dulu terkait dengan ini. Nah, kemudian yang pertama saya akan memaparkan terkait dengan visi STTKD. Nah, jadi setiap lembaga atau setiap organisasi wajib punya visi. Kita wajib punya tujuan gitu. Nah, visi STTKD itu menjadikan STTKD sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence di bidang kedirgantaraan tahun 2025. Nah, saya rasa pada hari yang pertama kemarin Bapak Wakil Ketua 2 sudah memaparkan sedikit terkait ini. Dan perlu saya ulangi kembali karena ini menjadi penting sehingga perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh calon taruna dan taruni STTKD Yogyakarta. Next. Nah, kemudian misinya, kurang lebih misi STTKD itu kalau kita rangkum ada satu doktrin yang sudah kita sama-sama sepakati. Ada yang namanya 5T. 5T itu T yang pertama adalah takwa. Nah, ini catar atau calon taruna taruni diwajibkan untuk memiliki sikap dan sifat takwa. Takwa di sini berarti kita masing-masing punya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ketakwaan masing-masing kita dekat dengan Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tentu orang Islam melalui jalan takwa berdasarkan ajaran Islam, orang Kristen juga seperti itu, orang Hindu, Buddha maupun yang lain juga seperti itu. Jadi taruna-taruni yang ada di STKD wajib memiliki sifat atau sikap takwa. Kemudian yang kedua teknokrat. Nah, kalau teknokrat ini berarti berada pada lingkungan akademis. Kemudian ada tanggap, tanggon, dan terengginas. Makanya STKD mempunyai jargon kampus dirgantara, kampus disiplin. Nah, jadi tanggap, tanggon, dan terengginas ini akan kita wujudkan dalam bentuk kampus disiplin tersebut. Sehingga semua taruna-taruni STKD wajibkan memiliki disiplin yang teguh dan juga tanggung jawab. Jadi kita semua sudah bersepakat bahwa kita adalah kampus disiplin. Jadi mau tidak mau kita harus disiplin. Saya kasih contoh yang kecil-kecil aja. Seorang taruna-taruni maka misalnya pada saat proses perkuliahan, contoh disiplin yang paling sederhana itu misalnya dia datang ke kampus atau kuliah tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas dari dosen tepat waktu, kemudian belajar sesuai dengan jadwal masing-masing tepat waktu. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil daripada aplikasi kedisiplinan yang wajib kita laksanakan dan kita teladani. Yang paling penting lagi nanti yang juga akan saya bahas pada kesempatan hari ini adalah disiplin dalam menggunakan seragam. Nah, karena kita
selama menjadi taruna-taruni Anda akan menggunakan seragam yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Next. Nah, kemudian ini yang pertama, yang berikutnya yang harus saya jelaskan terkait dengan struktur organisasi di ketarunaan. Nah, struktur organisasi di ketarunaan itu kepala satuan kerjanya saya sendiri selaku Waka 3. Kemudian di bawahnya ada pengasuh yang mengasuh taruna-taruni. Kemudian ada beasiswa yang mengurusi terkait dengan beasiswa. Kemudian ada UKT. UKT itu adalah unit kegiatan taruna. Kemudian ada BK atau bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini kita sediakan psikolog yang betul-betul psikolog, yang profesional dalam rangka untuk mendampingi taruna-taruni kita selama proses belajar di STTKD. Kemudian juga ada klinik, kita juga menyediakan klinik di mana saat ini di klinik kita punya 2 orang dokter dan kita punya 3 orang perawat yang profesional. Kemudian juga ada asrama, di mana asrama di sini untuk tahun ini memang kita tidak hanya menerima asrama untuk taruni, tetapi taruna juga kita akan sediakan asrama untuk ditempati selama 1 tahun pertama kuliah di STTKD. Kemudian yang berikutnya ada protokoler. Protokoler di sini nanti yang akan mengatur terkait dengan kegiatan, entah itu kegiatan lembaga STTKD atau kegiatan taruna-taruni. Misalnya, protokoler bertugas untuk membuat tata cara upacara yang berlaku di STTKD. Entah itu upacara hari-hari besar maupun upacara yang berkaitan dengan kegiatan taruna-taruni. Nah, itu akan dilaksanakan langsung oleh protokoler. Kemudian yang terakhir adalah pusat karir, tracer study, dan alumni. Nah, jadi kita punya satuan kerja di bawah Waka 3 yang mengurusi masalah pusat karir, kemudian juga tracer study dan alumni. Tracer study, pusat karir ini adalah lembaga yang mengurusi terkait dengan menyalurkan kerja bagi taruna, bagi alumni kita yang baru lulus dari STTKD Yogyakarta. Kemudian tracer study itu dalam rangka untuk pelacakan taruna-taruni kita yang sudah lulus dan bekerja di industri masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah alumni. Kebetulan di STKD kita juga punya lembaga ikatan alumni yang sampai saat ini juga mengurusi ratusan alumni yang sudah belajar dan sudah lulus dari STKD Yogyakarta. Nah, ini ada satu tabel yang saya tuliskan nama-nama daripada masing-masing kepala satuan kerja tadi yang sudah saya tampilkan di struktur organisasi. Taruna-taruni saya wajibkan untuk bisa mencatat ini, kemudian juga bisa mengenal masing-masing, nanti juga fotonya akan saya tampilkan setelah ini. Jadi saya mulai dari Wakil Ketua 3 Bidang Ketarunaan, saya sendiri Sudirman Hi Umar STMT. Kemudian Kepala Pengasuh, nanti dengan Mayor Kes Purnawirawan Mulyadi. Kemudian Kepala Beasiswa oleh Pak Wali Jumlat, SPC, MC, Psikolog. Nah, jadi beliau ini adalah psikolog juga. Kemudian Kepala Unit Kegiatan Taruna, yaitu Dr. Andus Cepi Irawan, MHUM. Kemudian Kepala Bimbingan Konseling, masih Pak Wali Jumlat, SPC, MC, Psikolog. Pak Wali ini untuk saat ini mengurusi 2, jadi kita percayakan untuk ngurus beasiswa dan juga ngurus bimbingan dan konseling. Kemudian yang berikutnya, Kepala Klinik STTKD, itu Dr. Bobby Rahman. Kemudian Kepala Asrama, itu Bapak Aibda Arifion SH. Kemudian Kepala Protokolernya adalah Bapak Mayor Purnawirawan Rudi BY. Dan yang terakhir, Kepala Tracer Study, Pusat Karir dan Alumni, yaitu Bu Yune Andriani Pinem, SSMA. Nah, untuk lebih mengenal daripada struktur organisasi di Ketarunaan STTKD, saya persilakan untuk ditampilkan fotonya masing-masing. Nah, ini yang pertama yang ditampilkan ini adalah Wakil Ketua 3 Bidang Ketarunaan, saya sendiri. Kalau di situ saya pakai masker, mungkin lebih jelasnya bisa lihat di layar Anda masing-masing gitu. Oke, karena pakai masker ini dalam rangka untuk memberi pesan bahwa kita sedang berada di pandemi COVID-19. Jadi sekaligus saya mengkampanyekan untuk tertib menggunakan masker bagi calon taruna dan taruni. Next. Nah, ini Kak Pengasuh, Mayor Kes Purnawirawan Mulyadi. Beliau adalah Purnawirawan TNI, dulu bertugas di
dari TNI Angkatan Udara. Kemudian beliau adalah pasukan khas atau paskas yang sudah pensiun dan saat ini membantu kita di kepengasuhan. Nah, ini yang mungkin barangkali paling gaul di antara kita semua mungkin. Ada KBS siswa Pak Wali Jumlat, SPSI, MC, psikolog. Saya memang kadang-kala mengucapkan gelarnya agak panjang gitu, jadi agak susah gitu. Ini paling tampan sendiri barangkali di jajaran ketarunaan. Oke, saya rasa teman-teman nanti sering akan bertemu dengan Pak Walid, karena kalau rekan-rekan mau mengurus beasiswa atau mau curhat, bisa langsung menghubungi Pak Walid gitu. Next. Nah, ini oleh Kepala Unit Kegiatan Taruna, Dr. Andus C.P. Irawan M. Hung. Beliau ini adalah juga dosen, profesi utamanya adalah musisi, beliau seniman gitu ya mungkin. Beliau juga mengkampanyekan untuk tertib menggunakan masker. Nah, gitu. Dan jangan kaget, perlu saya sampaikan bahwa Pak C.P. ini satu-satunya pengasuh di ketarunaan yang rambutnya gondrong. Jadi kalau nanti calon taruna-taruni ketemu, jangan kaget kalau Pak C.P. rambutnya gondrong. Karena beliau seniman gitu. Next. Nah, ini kepala klinik Dr. Bobby Rahman. Ini yang nanti akan mengurusi kalau rekan-rekan nanti punya masalah terkait dengan kesehatan, silakan bisa berkoordinasi dengan dokter di klinik. Saya informasikan juga bahwa nanti untuk layanan kesehatan tetap kita berikan, meskipun online nanti nomor WA daripada petugas kesehatan di klinik akan kita sebarkan ke taruna-taruni. Jadi kalau ada kendala masalah kesehatan, silakan dikonsultasikan. Nah, yang dikonsultasikan kesehatan, gitu ya. Masalah kesehatan saja, masalah apa? Perasaan mungkin saya rasa nggak cocok kalau ke dokter Bobby gitu. Next. Nah, ini kepala asrama, Bapak Aibda Arif Yono Esa. Beliau juga adalah seorang polisi aktif yang membantu kita mengurusi asrama. Gitu. Yang insya Allah nanti saya rasa saat ini mungkin yang sering ketemu adalah rekan-rekan di asrama Dewi Sinta di 12-12 yang sudah sering ketemu mungkin. Next. Nah, yang berikutnya ada Kak Protokoler. Bapak Mayor Kes Mayor Purnawirawan Rudi BY. Beliau juga purnawirawan dari TNI Angkatan Udara. Beliau juga dulu lama di Matra, dalam hal ini bertugas di AAU puluhan tahun. Kemudian saat ini kita mintakan untuk membantu kita dalam kepengasuhan dan juga protokoler di STKD Yogyakarta. Next. Nah, yang terakhir yang cantik sendiri karena perempuan cuma beliau saja, yaitu Kepala Tracer Study Pusat Karir dan Alumni Bu Yune Adriani Pilem SSMA. Nanti rekan-rekan pasti akan sering bertemu dengan Bu Yune atau kalau lebih terkenal di sini dipanggil Bu Pilem, karena beliau juga dosen bahasa Inggris, jadi mungkin nanti akan ketemu di kelas atau ketemu di ketarunan juga bisa gitu. Nah, itu adalah struktur organisasi di ketarunaan STKD. Yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi taruna. Jadi di bawah ketarunaan itu ada yang kita sebut sebagai senat taruna dan juga badan eksekutif taruna dan juga polisi taruna. Jadi senat taruna, kemudian badan eksekutif taruna dan polisi taruna itu membantu kepengasuhan di ketarunaan STKD dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan taruna-taruni di sini. Kalau rekan-rekan lihat di slide yang kami tampilkan, senat taruna itu membawahi HTP masing-masing. HTP itu adalah himpunan taruna prodi. Nah, himpunan taruna prodi. Karena di STKD ada 6 prodi, maka ada 6 kepala HTP, kemudian juga ada waka HTP gitu. Nah, yang pertama ada HTP Prodi S1 Teknik Dirgantara. Kemudian yang kedua ada HTP D4 Manajemen Transportasi Udara. Kemudian yang ketiga HTP D3 MT. MT itu Manajemen Transportasi. Kemudian ada HTP Prodi D3 AE atau Aeronautika. Kemudian HTP D1 FA atau Pramugari Pramugara. Kemudian yang terakhir adalah HTP D1 Ground Handling yang juga merupakan bagian dari prodi yang ada di STKD.
Sedangkan struktur yang gemuk ada pada Badan Eksekutif Taruna yang ketuanya kebetulan pada pagi hari ini berkesempatan menjadi moderator saya. Dalam hal ini adalah kalau tradisi kita biasanya memanggil Sen Haidar gitu ya, Sen Haidar. Betul sekali. Oke. Nah, Badan Eksekutif Taruna itu membawahi beberapa bidang, di antaranya ada sekretaris dan bendahara di bawahnya langsung. Kemudian ada humas, ada personil, ada logistik, ada litbang. Litbang itu penelitian dan pengembangan. Kemudian ada koordinator lapangan. Kemudian ada bidang jastar. Kemudian ada bidang ASB. ASB itu kepanjangannya apresiasi seni dan budaya. Kemudian ada bidang koperasi. Kemudian ada bidang jurnalistik. Kemudian ada bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah unit kegiatan Taruna. Nah, perlu saya informasikan bahwa di STTKD kita punya 18 unit kegiatan Taruna yang nanti akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Nah, sedangkan Polisi Taruna ini adalah membawahi bidang operasi, personalia, dan juga logistik. Nah, tentu calon Taruna-Taruni sekalian bertanya-tanya, apa tugas daripada Senat, apa tugas daripada BED, dan tugas daripada Polisi Taruna? Nah, saya jelaskan secara umum, tugas Senat dan HTP adalah mengakomodir seluruh aspirasi daripada Taruna-Taruni dan juga kepentingan-kepentingan dengan Taruna-Taruni. Nanti garis komandonya berakhir di Danton Kelas. Danton Kelas itu istilah untuk ketua kelas di STTKD. Jadi nanti setiap kelas pada setiap prodi akan ditunjuk seorang Danton atau ketua kelas yang akan bertugas untuk mewadahi teman-temannya dalam berhubungan dengan dosen mata kuliah, berhubungan dengan program studi, maupun berhubungan dengan sivitas, seluruh sivitas akademik yang ada di STKD. Kemudian, Badan Eksekutif Taruna, karena dia badan eksekutif, dia bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ketarunaan. Mungkin kalau di tempat lain, Badan Eksekutif Taruna itu istilahnya adalah presiden mahasiswa gitu ya. Jadi, dia sebagai pimpinan daripada seluruh Taruna yang ada di STKD. Dalam lembaga yang tentunya dipilih dan diangkat sah oleh lembaga berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua STKD gitu. Kemudian bidang-bidang yang lain tentu akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Sekretaris melaksanakan tugas kesekretariatan, kemudian bendahara bertugas melaksanakan kebendaharaan dan seterusnya. Yang paling penting UKT, perlu saya jelaskan bahwa unit kegiatan Taruna itu nanti masing-masing UKT punya ketua UKT. Jadi nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir Polisi Taruna. Nah, ini yang barangkali harus perlu diperhatikan oleh calon Taruna-Taruni sekalian bahwa Polisi Taruna nanti bertugas membantu pengasuh di ketarunaan untuk mendisiplinkan Taruna dan Taruni. Semua Taruna-Taruni yang ada di STTKD, bukan cuma calon Taruna dan Taruni. Gitu ya, Sen Haidar ya? Nah, gitu. Oke. Jadi, Polisi Taruna diberi kewenangan atau mereka diberi kehendak untuk bisa menindak maupun dalam hal ini adalah mendisiplinkan. Nah, tentu dalam tanda kutip bahwasanya tindakan yang diberikan oleh Polisi Taruna kepada seluruh Taruna-Taruni itu dalam rangka karena Taruna-Taruni tersebut melanggar aturan yang berlaku di STKD. Saya kasih contoh misalnya, seorang Taruna tidak menggunakan seragam secara lengkap, anggap saja chevronnya nggak ada. Nah, ini berarti tugas Polisi Taruna untuk memberi tindakan. Tentu tindakan itu tidak dilaksanakan secara fisik, tapi dilaksanakan secara sesuai dengan ketentuan yang telah dituliskan di dalam peraturan khusus Taruna dan Taruni. Jadi Polisi Taruna harusnya memanggil, menegur dulu, kemudian mengingatkan kepada bersangkutan bahwa dalam rangka tertib berseragam maka seluruh Taruna Taruni misalnya wajib menggunakan chevron gitu atau wajib menggunakan name tag dan seterusnya gitu. Nah, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa di STTKD tidak ada yang namanya kontak fisik. Ini perlu saya tekankan, tidak ada yang namanya kontak fisik. Di Persustar sangat jelas kita tuliskan setiap kontak fisik yang dilakukan oleh seluruh Taruna Taruni maka sanksinya cukup berat. Saya tekankan sekali lagi, sanksinya cukup sangat berat, bukan cukup berat. Jadi kita tidak main-main dengan itu. Karena kontak fisik dan merugikan orang lain, maka ranahnya adalah pidana dan yang bersangkutan akan kita pecat sebagai Taruna STKD Yogyakarta.
Jadi saya ingatkan untuk semua tertib dan disiplin. Tentu peringatan ini tidak hanya untuk calon taruna taruni, tetapi juga terhadap seluruh taruna taruni yang ada di STK di Yogyakarta, bahwa kita konsen, kita tidak boleh ada yang namanya kontak fisik. Nah, jadi perlu diingat dan juga diketahui. Saya rasa itu. Next. Nah, kemudian saya kenalkan struktur organisasi yang ada di Senat Bedan Poltar. Ada 9 pengurus pokok yang perlu saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama ada Kasenat. Kasenat Taruna itu Muhammad Kafiriki Al-Qarib. Muhammad Kafiriki ini dari Prodi D3 MT, Manajemen Transportasi. Kemudian Kepala Badan Eksekutif Taruna itu Taruna Ahmad Haidar Baihaqi yang saat ini di sebelah saya menjadi moderator. Kemudian ada Komandan Poltar, yaitu Taruna Yudo Gunawan. Taruna Yudo Gunawan dari Prodi D4 MTU. Kemudian ada Ketua HTP S1 Teknik Dirgantara, yaitu Taruna Ferdinand dari Prodi S1 TD. Kemudian Ketua HTP D4 MTU, yaitu Taruna Gusti Ambil Musa dari Prodi D4 MTU. Kemudian ada Ketua HTP D3 MT, ada Taruni Nur Latifa dari Prodi D3. Kemudian ada Ketua HTP D3 Aeronautika, ada Taruna Aziz Fahru Roji dari Prodi D3 Aeronautika. Kemudian ada Ketua HTP D1 Ground Handling, Taruna Deden Dwi Cahyo. Deden ini dari Prodi D4 MTU. Kemudian Ketua HTP D1 Pramugari Pramugara, yaitu Taruna Zelina Dela. Nah, jadi Zelina Dela ini kebetulan pada hari pertama kemarin juga sebagai moderator, yang saya rasa teman-teman sekalian sudah melihat yang bersangkutan gitu. Next. Fotonya, ya udah. Oke. Mungkin bisa ke foto-fotonya dulu. Ada enggak? Oh, kembali ke yang tadi aja. Yang tadi dulu, PDK dulu, Irfan. PDK. Ya, tadi. Terus. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Pekan Disiplin dan Kepemimpinan atau PDK. Perlu saya jelaskan bahwa PDK tahun ini berbeda dengan PDK tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya kita laksanakan dalam satu periode waktu, jadi kita akan spend waktu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu untuk pelaksanaan Pekan Disiplin dan Kepemimpinan. Tetapi tahun ini berbeda, sedikit spesial karena kita berada pada masa pandemi COVID-19 sehingga harus kita laksanakan tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, di mana pada saat ini pengenalan kampus secara daring ini adalah bagian atau rangkaian daripada PDK yang kita laksanakan secara online gitu. Atau PDK pengenalan online ini adalah merupakan rangkaian daripada Pekan Disiplin dan Kepemimpinan. Nah, untuk itu saya harapkan kepada calon taruna-taruni untuk tidak berkecil hati, tetap semangat untuk PDK secara tatap muka sesuai dengan kalender akademik akan kita laksanakan pada Februari tahun 2021 setelah ujian akhir semester ganjil pada tahun ajaran ini. Jadi kita rencanakan kita laksanakan pada pertengahan bulan Februari tahun 2021. Itu untuk diketahui. Nah, kemudian selanjutnya, kira-kira PDK itu apa sih? Jadi PDK itu adalah kepanjangannya Pekan Disiplin dan Kepemimpinan, di mana kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyiapkan taruna-taruni baru melewati proses transisi menjadi taruna-taruni yang beretika. Saya ulangi sekali lagi, menyiapkan taruna-taruni yang beretika, disiplin, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan mampu bekerja sama, serta mempercepat proses adaptasi taruna-taruni dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
Nah, jadi ada beberapa poin yang perlu saya gariskan di situ. Yang pertama adalah taruna-taruni yang beretika, gitu. Jadi saya bukan mengharapkan, tapi mewajibkan bahwa kita semua harus punya etika yang baik. Nah, selalu saya tekankan atau saya sampaikan kepada taruna-taruni bahwa siapapun kita, sepintar apapun kita, atau secerdas apapun kita, tapi ketika etika kita tidak baik, maka itu sama saja tidak ada apa-apanya. Jadi yang paling pertama harus etika dulu. Meskipun kita disiplin, tapi kalau kita tidak beretika, maka saya rasa itu menjadi persoalan. Jadi harus beretika, kemudian disiplin, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan mampu bekerja sama serta mempercepat proses adaptasi taruna-taruni di kampus. Nah, sehingga ini kita lakukan dalam rangka untuk mengenalkan kepada taruna-taruni kira-kira STTKD itu gambarannya seperti apa. Kemudian struktur organisasi di STTKD itu seperti apa. Kemudian struktur organisasi di ketarunan itu seperti apa. Struktur organisasi di Senat B dan Poltar itu seperti apa. Besok nanti akan diberikan materi oleh Waka 1 berkaitan dengan masalah akademik. Nah, ini yang paling penting yang harus rekan-rekan semua perhatikan, kemudian Anda pahami, sehingga tidak menjadi pertanyaan di kemudian hari. Karena nanti setelah akademik juga ada pengenalan program studi masing-masing, sehingga teman-teman bisa punya informasi yang kuat dan informasi yang jelas berkaitan dengan masalah program studi Anda sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ada dua hal lagi yang perlu saya jelaskan di situ, selain etika, disiplin, kemudian jiwa kepemimpinan. Tentu kita juga harus punya kemampuan berkomunikasi, apalagi kita berada pada era 4.0 ini, kemampuan berkomunikasi sangat penting, karena keterbukaan informasi dan juga sistem IT, sehingga kita dituntut untuk punya referensi yang lebih luas, referensi yang global, maka kemampuan berkomunikasi menjadi hal yang paling penting, sehingga kita bisa beradaptasi terhadap era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian, bekerja sama. Nah, ini yang penting juga, bahwa nanti teman-teman semua apabila kuliah di sini dan lulus nanti di bandar udara atau ada yang ke industri pesawat penerbangan atau ada yang ke industri perawatan pesawat dan sebagainya, yang paling penting di situ adalah kerja sama. Karena nanti di lapangan kita nggak mungkin kerja secara sendiri-sendiri. Jadi kita pasti akan bekerja sama antara satu divisi dengan divisi yang lain. Jadi nanti selama Anda berkuliah di sini atau menuntut ilmu di STKD, akan kita kasih pengalaman-pengalaman atau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana caranya bekerja sama antara satu dengan yang lain. Karena itu penting sekali, tentu akan bermanfaat bagi Anda maupun pada saat Anda bekerja nanti. Next. Nah, untuk tahun ini, PDK pada tahun 2020 ini, ada tiga isu penting yang mungkin juga sudah teman-teman baca pada leaflet ataupun informasi yang kita sebarkan melalui media sosial. Jadi yang pertama ada mentality, kemudian ada responsibility, dan yang terakhir ada disiplin. Jadi ini tiga hal penting. Jadi ada mental, kemudian ada tanggung jawab, dan juga disiplin. Ini tiga sikap yang perlu kita tanamkan di awal bagi taruna-taruni STKD tahun 2020. Nah, jadi perlu saya jelaskan kembali bahwa ada tiga sikap tadi. Yang pertama mentality itu berarti kita bicara soal mentalitas atau sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Kemudian mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Kemudian cara seorang berpikir ini dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ternyata pengalaman itu, ada istilah yang mengatakan bahwa pengalaman itu guru terbaik. Jadi kematangan seseorang juga ditentukan oleh pengalaman selama dia berproses gitu. Kemudian juga hasil belajar dan atau lingkungan juga dapat berpengaruh pada pola pikir tersebut. Nah, itu gambaran sedikit terkait dengan mentality. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ada responsibility, adalah perbuatan atau tingkah laku individu baik yang disengaja atau tidak disengaja sehingga akan memunculkan kesadaran pada individu untuk sadar akan kewajibannya. Nah, tanggung jawab, dari ada istilah yang disebutkan
berani berbuat, maka berani bertanggung jawab. Jadi saya ingin taruna-taruni STKD, semua apapun yang Anda lakukan selama proses belajar di STKD harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tentu saya berharap kita semua untuk melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, yang dalam rangka itu untuk membantu teman-teman untuk berkembang sebelum memasuki dunia kerja nanti. Kemudian yang terakhir ada disiplin. Jadi jargon STKD itu adalah Kampus Dirgantara Kampus Disiplin, di mana disiplin ini merupakan perasaan taat dan patuh. Nah, taat dan patuh kita perlu garis bawahi di situ terhadap nilai-nilai yang dipercaya atau tata tertib, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaannya adalah, kalau menjadi taruna STKD kita harus taat dan patuh yang seperti apa? Kemudian tata tertib seperti apa yang harus kita ikuti? Kemudian nilai-nilai seperti apa yang akan kita dapatkan? Nah, itu yang nanti akan teman-teman lalui prosesnya. Intinya bahwa semua sikap taat, sikap patuh, nilai-nilai dan juga tata tertib itu sudah kita tuangkan di dalam sebuah aturan yang namanya Peraturan Khusus Taruna dan Taruni, atau kita kenal dengan Persustar. Next. Kemudian ada 8 sikap kehormatan taruna-taruni. Nah, 8 sikap ini sudah ada di dalam Persustar. Nanti akan kami sampaikan, ada 8 sikap yang harus, sikap kehormatan yang harus dimiliki dan taruni STKD. Kata pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya ada 5 T tadi, yang pertama adalah takwa. Yang kedua, bersikap ramah tamah sesama. Jadi kita wajib bersikap ramah tamah terhadap sesama. Sesama teman kita, sesama dosen, kemudian sesama karyawan di STKD, kemudian sesama masyarakat yang ada di lingkungan sosial yang kita tinggali. Jadi taruna-taruni STKD diwajibkan memiliki sikap ramah tamah gitu. Yang ketiga, bersikap sopan santun terhadap orang lain. Selain ramah tamah, kita juga wajib bersikap sopan santun. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan diri di depan umum. Yang disebutkan menjaga kehormatan diri di depan umum itu, taruna-taruni STKD wajib memiliki sikap elegan, atau dia wajib bersikap elegan ketika berada di depan umum. Jadi kalau Anda berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, maka jangan jadi orang yang membawa dampak yang negatif, tapi jadilah orang yang membawa dampak yang positif gitu. Kemudian yang kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan. Di sini juga kita tuangkan yang ada di Persustar. Sikap dan kesederhanaan. Saya kasih contoh. Seorang taruni dilarang memiliki atau menggunakan make up yang terlalu mencolok. Nah, itu adalah sikap kesederhanaan. Tidak dilarang untuk mewarnai rambutnya, dilarang untuk mewarnai kukunya, atau dilarang untuk menggunakan perhiasan. Jadi taruna-taruni akan diajarkan sikap kesederhanaan, tetapi tentu tetap terlihat elegan berdasarkan dengan aturan berseragam yang sudah kita gariskan gitu. Kemudian tidak sekali-kali merugikan orang lain, jangan sekali-kali merugikan orang lain, konsekuensinya sangat berat pada poin yang keenam itu. Kemudian tidak sekali-kali mengikuti dan menyakiti orang lain, itu juga konsekuensinya berat. Kemudian yang terakhir, wajah manis berseri-seri, berbicara yang baik dan sopan gitu. Nah, wajah manis berseri-seri itu adalah doktrin yang diberikan oleh pendiri STKD, dalam hal ini adalah Marsda TNI Purnawirawan Udin Kurniadi. Beliau menginginkan seluruh taruna-taruni kita punya wajah manis dan berseri-seri. Tentu ketika ketemu orang, maka kita sapa, kita senyum. Jadi ada tradisi di STKD bahwa seorang taruna ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, misalnya bertemu dengan dosen atau bertemu dengan senior, maka kita wajib menyapa dan juga memberi hormat. Jadi ketika Anda berjalan berpapasan, bertemu senior atau bertemu dosen yang paling penting, maka atau bertemu karyawan yang ada di STKD, maka kewajiban Anda untuk menyapa atau juga memberi hormat. Jadi kalau Anda bertemunya pada waktu pagi, maka silakan sapa senior atau dosen tersebut atau karyawan tersebut dengan istilah selamat pagi Pak, atau selamat pagi Ibu, atau misalnya selamat pagi Sen, nah gitu.
atau selamat pagi yang lain. Intinya semua yang lebih tua dari kita wajib kita sapa. Kemudian juga kita beri hormat gitu. Kemudian tata cara penghormatan sebagainya akan pada saat kita laksanakan tatap muka gitu. Kemudian yang berikutnya, nah yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peraturan khusus taruna dan taruni atau persustar. Jadi persustar ini merupakan pedoman bagi taruna-taruni STTKD untuk yang pertama mengatur sikap, kemudian juga perilaku, tata krama dan etika serta tindakan taruna-taruni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pedoman pengasuh dalam penyelenggaraan kepengasuhan. Kemudian yang ketiga, pedoman dalam menegakkan disiplin dan tata tertib bagi taruna-taruni dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan STTKD maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu ada tiga pedoman atau tiga panduan dasar mengapa harus adanya peraturan khusus bagi atau yang menjadi latar belakang untuk kita buat peraturan khusus taruna dan taruni. Persustar berisi 7 bagian atau 7 poin pokok atau 7 bab, di mana yang pertama kita mulai dari pendahuluan, cara soal pengasuhan, yang ketiga terkait dengan ketentuan khusus, yang keempat terkait dengan tata krama, yang kelima terkait dengan ketentuan penindakan, yang keenam terkait dengan penutup, dan yang terakhir berkaitan dengan klasifikasi pelanggaran dan sanksi. Saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Pada poin pendahuluan itu, persustar ini berisikan tentang ketentuan umum, kemudian maksud dan tujuan, dasar dan pengertian, kedudukan, 8 sikap yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian hubungan antar taruna-taruni, kemudian hubungan antar taruna-taruni dengan generasi muda, kemudian hubungan antar taruna-taruni dengan pejabat atau dosen, kemudian juga dengan staf, dan yang terakhir adalah hubungan antar taruna-taruni dengan masyarakat dan antar sesama gitu. Kemudian pada bab yang kedua, akademik dan kepengasuhan ini nanti berisikan tentang bimbingan dan pengasuhan, kedudukan dan tingkat taruna-taruni. Jadi kita mengenal 4 tingkat di sini. Itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Tingkat 1, 2, dan 3 itu berlaku untuk masa studi pada program studi yang hanya berlangsung selama 3 tahun. Saya kasih contoh misalnya D3 Manajemen Transportasi dan D3 Aeronautika. Sedangkan 4 tingkat yang dilalui berarti berlaku untuk jenjang pendidikan yang 4 tahun, dalam hal ini adalah S1 Teknik Dirgantara dan D4 Manajemen Transportasi Udara. Sedangkan untuk prodi D1 Ground Handling dan D1 Flight Attendant atau Pramugari-Pramugara hanya berlaku 1 tingkat karena masa studinya hanya selama 1 tahun di STKD. Nah, kemudian akademik dan kepengasuhan itu berisikan tentang bimbingan dan kepengasuhan, kemudian kedudukan tingkat taruna-taruni, tugas, hak, dan kewajiban, kemudian juga pujian dan penghargaan, pemberhentian dan tidak naik tingkat, kemudian kegiatan di kelas, kemudian tata tertib bertanya, dan izin meninggalkan kelas. Secara teknis nanti akan kami sebarkan persustar ini kepada teman-teman semua untuk dipelajari, nanti juga akan dijelaskan oleh taruna-taruna senior. Jadi di dalamnya saya kasih contoh misalnya hak dan kewajiban, kemudian juga pujian dan penghargaan. Jadi setiap taruna yang berprestasi di STKD akan kita berikan pujian dan juga penghargaan. Kemudian juga tidak naik tingkat. Tidak naik tingkat ini disebabkan oleh apa? Misalnya bersangkutan melakukan pelanggaran, maka ada klasifikasi yang akan kita sampaikan. Kemudian tata tertib melakukan kegiatan di kelas. Kemudian tata tertib bertanya atau izin meninggalkan kelas. Yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan semua adalah karena selama 1 semester ini nanti kita masih kuliah online, jadi nanti setelah kelasnya dibagi maka teman-teman semua wajib memilih salah satu ketua kelas atau dalam hal ini adalah danton kelas. Kemudian danton kelas tersebut yang akan berkomunikasi langsung dengan dosen mata kuliah. Dan juga nanti akan kita data untuk akan kita kontrol selama proses masa studi di Yogyakarta itu. Kemudian yang ketiga ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini berkaitan dengan organisasi. Kemudian kegiatan sosial keagamaan.
dan juga apel, upacara, dan pakaian. Nanti pakaian akan saya jelaskan setelah ini, saya sudah buatkan alat peraganya, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang keempat, tata krama berkaitan dengan kebersihan, kerapian, larangan, dan kepemimpinan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa misalnya taruni dilarang mewarnai rambutnya, atau taruni dilarang mewarnai kuku dan sebagainya. Itu semua kita larang, guys, KD. Bagi seorang taruna misalnya, taruna dilarang punya kumis dan jenggot, atau punya rambut yang tidak sesuai dengan standar. Jadi standar di tempat kita, rambut taruna itu berarti 0-1-2. Nah, gitu. Untuk tahun selama Anda menjadi taruna, maka standar rambut Anda adalah 0-1-2. Jadi 0 itu di paling bawah dan di belakang, naik ke atas sedikit 1, kemudian yang paling bagian atas ini 2. Nah, itu disebut sebagai standar rambut 0-1-2. Gitu. Ukurannya sentimeter ya, jangan milimeter. Kalau milimeter berarti mungkin botak semua barangkali ya. Oke. Kemudian itu yang paling penting, pada poin yang ketujuh, bagian ketujuh itu kita akan bicara soal klasifikasi pelanggaran dan sanksi. Saya kasih contoh, seorang taruna-taruni kedapatan menggunakan barang-barang terlarang, misalnya narkoba. Nah, itu sanksinya sangat berat, pasti langsung akan kita keluarkan atau kita pecat sebagai taruna atau taruni yang ada di STKD. Atau taruna-taruni melakukan tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Nah, itu juga sanksinya sangat berat, langsung akan kita pecat sebagai seorang taruna-taruni. Jadi, perlu menjadi perhatian semua, meskipun ada penghargaan, tetapi juga ada sanksi yang perlu diingat. Jadi, saya percaya rekan-rekan semua pasti tentu menginginkan yang terbaik bagi Anda, sehingga mari kita sama-sama untuk selama proses Anda belajar di STKD, silakan isi dengan hal-hal yang positif, kemudian Anda isi dengan hal-hal yang berguna bagi kita semua, gitu. Next. Nah, ini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan seragam yang ada di STKD. Nah, yang saya tampilkan pada saat ini adalah seragam untuk PDH 1. PDH itu berarti pakaian dinas harian yang satu. Nah, untuk taruna, jadi seragamnya kemejanya berwarna biru muda, kemudian celananya berwarna hitam, itu mungkin lebih ke biru navy. Oke. Jadi agak gelap gitu, biru gelap. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang perlu Anda perhatikan di situ. Nah, yang pertama kita mulai dari atas dulu. Di situ sudah saya tuliskan bahwa ukuran rambut itu ukurannya 0-1-2 gitu. Jadi mungkin kalau contohnya barangkali Sennheiser ini bisa jadi contoh yang baik gitu. Atau mungkin sesuai dengan yang ada di situ. Kemudian di bawahnya, di pundak itu ada namanya epaulet. Jadi epaulet itu wajib, ada dua, di kiri kanan itu pundak wajib digunakan. Kemudian ada name tag, name tag itu nanti ada. Kemudian juga ada di kanan, name tag itu berarti nama taruna dan juga NIT-nya di situ. Kemudian juga di sebelah kanan itu ada wing-nya. Kemudian ada saku, di mana saku bagian kanan itu adalah berisikan tentang persustar. Jadi buku persustar itu nanti akan kita buat dalam bentuk buku panduan yang kecil, akan kita bagikan kepada seluruh taruna-taruni. Dan itu wajib dibawa setiap saat. Menggunakan seragam. Jadi ada namanya jam dinas. Jam dinas itu kita sebut mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu jam dinas. Berarti selama jam tersebut taruna-taruni diwajibkan untuk menggunakan seragam. Jadi di saku kanan itu adalah persustar, kemudian di saku kiri itu nanti ada buku saku. Mohon izin Pak Dirman untuk izin membenarkan bahwasanya untuk name tag itu berada di sebelah kanan. Oh, sorry. Oke. Jadi name tag di sebelah kanan, ya. Wings di sebelah kiri. Jadi, kebalik tadi berarti. Untuk persustar pun seperti itu. Untuk persustar di sebelah kiri, okay. Dan untuk buku saku di sebelah kanan. Oke. Okay. Ya, seperti itu. Nah, berarti kebalik. Oke. Okay. Mungkin karena arah. Oke. Nah, jadi name tag berarti di sebelah kanan. Kemudian wings di sebelah kiri. Oke, okay, terima kasih Sennheiser. Nah, kemudian selain buku saku dan juga persustar, di bawahnya ada gesper yang ikat pinggang ya. Jadi nanti akan seragam dibagikan oleh kampus sebagaimana pada saat Anda mendaftar nanti Anda akan diberikan
seragam PDH1 dan juga seragam PDH2. Nah, untuk yang kita tampilkan ini PDH1 yang berwarna biru untuk taruna, kemudian yang berwarna ungu untuk taruni gitu. Kemudian ada tas STKD juga akan diberikan oleh lembaga, dan juga sepatu PDH. Yang paling penting di situ sepatu PDH wajib untuk tetap bersih, tidak boleh berdebu gitu ya Schneider ya. Jadi wajib dibersihkan setiap saat. Nah, karena pada saat Anda sampai ke kampus nanti akan ada pemeriksaan kerapian dan sebagainya, sehingga kalau misalnya sepatu Anda berdebu maka akan diberi teguran untuk segera dibersihkan gitu. Nah, itu yang untuk taruna. Kemudian yang untuk taruni sebagaimana yang sudah saya tampilkan, yang paling penting adalah Anda wajib yang menggunakan hijab, maka wajib menggunakan hijabnya, wajib dimasukkan ke dalam kerudungnya, wajib dililit dan dimasukkan ke dalam seragam, tidak boleh di luar. Jadi yang paling sering dilanggar oleh taruni kita adalah jilbabnya itu selalu dibiarkan ditaruh di luar. Jadi mungkin lebih mirip jilbab ibu-ibu PKK barangkali ya. Nah, jadi kalau bentuk jilbab Anda seperti itu, maka nanti akan ditegur dan juga diberi sanksi oleh pengasuh maupun juga oleh polisi taruna gitu. Kemudian ada wing dan name tag. Kemudian satu lagi yang saya lupa tadi, menggunakan jam tangan. Jam tangan juga tidak boleh berwarna lain, tapi jam tangan itu berwarna hitam supaya seragam, dalam rangka untuk seragam. Kemudian taruni juga wajib menggunakan sepatu pantofel, nanti akan diberikan oleh lembaga, dan juga menggunakan stocking ya, wajib menggunakan stocking setiap saat gitu. Nah, ini untuk PDH1. Kemudian selanjutnya PDH2 bisa ditampilkan. Nah, karena tadi contohnya sudah dengan untuk taruni sudah dengan yang menggunakan hijab, maka di PDH2 ini saya kasih contoh untuk taruni yang tidak menggunakan hijab. Jadi kalau taruni STKD yang tidak menggunakan hijab, apabila mengikuti ukuran atau standar rambut, maka di atas bahu ya Schneider, sebagaimana yang ada di contoh. Sedangkan untuk yang rambutnya panjang, maka boleh tapi wajib ditwist ya. Wajib ditwist itu berarti rambutnya tidak boleh dibiarkan terurai ke bawah gitu. Jadi wajib ditwist. Nah, itu perlu diketahui oleh taruni. Atributnya hampir sama, yang membedakan adalah warnanya saja. Kemudian juga kalau taruni tadi satu warna, yang PDH2 ini jadi dua warna, jadi di atasnya warnanya kuning, kemudian juga nanti bawahnya jadi kayak batik, jadi untuk PDH2. Sedangkan PDH2 untuk taruna ada tambahan, jadi ada kalian juga nanti akan menggunakan pakai dasi dan juga ada penjepitnya gitu. Yang paling penting chevron, jangan lupa pada PDH1 itu wajib menggunakan chevron. Sedangkan PDH2 itu nanti akan ada tanda kepangkatan di situ. Oke. Nah, itu yang perlu kami jelaskan terkait dengan tata cara menggunakan seragam di STKD Yogyakarta. Next. Nah, kemudian ada asrama taruna taruni. Jadi saat ini yang kita optimalkan, next lagi. Asrama taruna taruni ini ada dua yang kita optimalkan. Yang pertama adalah Sri Kandi. Asrama Sri Kandi ini akan diisi oleh taruna tahun 2020. Saat ini sudah ada beberapa yang menghuni asrama tersebut. Kemudian yang kedua adalah asrama Dewi Sinta yang 12-12 akan kita optimalkan untuk taruni yang baru masuk pada tahun 2020. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan taruna-taruni atau unit kegiatan taruna-taruni. Nah, jadi unit kegiatan taruna-taruni itu berdasarkan yang sudah dibentuk, maka ada 4 bagian di situ. Yang pertama ada UKT yang berkaitan dengan apresiasi seni dan budaya. Kemudian UKT yang berkaitan dengan jasmani atau jasmani taruna atau olahraga. Kemudian UKT yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian UKT yang berkaitan dengan jenis kegiatan atau unit yang lain. Next. Nah, yang pertama jenis-jenis UKT seni budaya itu, nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah ya Schneider ya. Yang pertama ada drum band, kemudian ada tari, ada rampak dan juga musik. Nah, gitu. Nah, ini berkaitan dengan UKT seni dan budaya. Kebetulan Schneider ini juga berprosesnya dari UKT Rampak Kendang ya. Oke, Rampak Kendang. Berarti dia pada bagian apresiasi seni dan budaya juga. Oke. Next. Nah, kemudian jenis-jenis UKT yang berkaitan dengan jakstar atau olahraga itu bisa bola kaki, kemudian futsal, bulu tangkis, voli dan bela diri. Nah, ini semua kita sediakan.
Kemudian kita fasilitasi bagi seluruh taruna-taruni yang mau berkegiatan untuk mengisi untuk mengetahui hal-hal lain yang di luar kegiatan akademik sehari-hari. Next. Kemudian kita juga punya UKT yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita punya UKT Aero Modeling, kemudian juga UKT. Ini dua UKT yang kalau saat ini saya sebut mulai mendunia gitu. Karena kalau nasional sudah, maka yang kita lirik selanjutnya adalah dunia gitu. Prestasi-prestasi di dunia internasional itu. Oke. Next. Nah, kemudian yang terakhir jenis-jenis UKT atau kegiatan yang lain. Yang pertama adalah jurnalistik. Nah, yang kedua adalah koperasi. Kemudian yang ketiga dirgapala. Kemudian yang keempat adalah kesehatan. Nah, jurnalistik itu berarti nanti taruna-taruni akan difasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Nah, saat ini tim di balik layar ini juga ada sebagian tim dari jurnalistik yang ikut terlibat dalam mempersiapkan acara ini. Kemudian ada juga koperasi dan juga dirgapala. Nah, ini dirgapala nih perlu saya jelaskan nih. Dirgapala ini adalah Dirgantara Pencinta Alam. Jadi jangan salah bahwa di STKD juga ada UKT atau unit kegiatan yang bergerak di bidang pencinta alam. Jadi kalau saya selalu menyebutkan bahwa pencinta alam yang paling rapi di Indonesia adalah di STKD, karena pencinta alamnya tidak ada yang gondrong, rambutnya sesuai standar semua. Nah, gitu. Oke, jadi mungkin di dunia barangkali ya, gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ada kesehatan. Kesehatan ini pembinanya di bawah klinik langsung. Kesehatan ini paling penting karena kebetulan kegiatan taruna-taruni kita cukup padat sehingga mereka kita libatkan untuk berkaitan dengan masalah kesehatan atau bantuan medis yang kita libatkan dalam setiap kegiatan taruna dan taruni. Oke, next. Nah, pada bagian ini saya akan kenalkan, tadi sudah saya sebutkan namanya, ada Ketua Senat, Bed dan Poltar. Yang saya tampilkan pertama ini adalah foto Ketua Senat. Jadi Ketua Senat namanya Muhammad Kafi Riki Al-Qorib. Nah, ini Ketua Senat fotonya seperti ini. Jadi nanti pasti akan sering berhubungan dengan Taruna Kafi. Panggilannya Taruna Kafi dari Prodi D3 MT. Next. Nah, kemudian ada Ketua Bed. Jadi Ketua Bed ini namanya Ahmad Haidar Baihaqi atau Sen Haidar, yang kebetulan saat ini di sebelah saya dan menjadi moderator pada diskusi pagi hari ini. Betul sekali, Pak. Kemudian selanjutnya, nah ini Taruna Yudo Gunawan selaku Komandan Polisi Taruna. Nah, gitu. Jadi jangan dianggap galak ini Polisi Taruna. Ini Polisi Taruna yang humanis, yang tentu mengayomi seluruh taruna-taruni gitu. Oke, jadi Sen Yudo cukup baik, sangat humanis, dan insya Allah nanti akan memberi teguran atau peringatan kepada taruna-taruni yang melanggar. Jadi itu foto-foto yang bisa saya tampilkan gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang perlu saya tampilkan untuk menjadi motivasi teman-teman, memperkuat keinginan teman-teman untuk berkegiatan di STKD nanti. Yang pertama, jangan dulu dilewati yang tadi dulu. Yang pertama tadi, UKT drum band dulu. Nah, ini UKT drum band yang paling meriah setiap turun. Nah, ini karena jumlahnya sangat banyak, jadi personilnya banyak, dan yang paling menggema, karena kalau sekali main bunyinya pasti banyak gitu. Jadi drum band ini nama UKT-nya adalah Gema Dirgantara ya, Gema Dirgantara. Okay. Next. Nah, ini adalah kegiatan serah terima organisasi. Jadi ada Senat Bed dan Poltar tadi pada satu upacara serah terima. Nah, kebetulan ini Komandan Poltar yang lama dan juga Komandan Poltar yang sebelumnya lagi ya. Nah, ini okay. Next. Nah, ini juga bagian dari pertunjukan yang ditampilkan oleh Gema Dirgantara, drum band drum corps ya, kita sebutnya drum corps Gema Dirgantara. Next. Ini drum corps pada saat mengikuti lomba di Jogja City Mall. Nah, oke, di JCM. Nah, ini kebetulan tampil berbarengan dengan drum band-nya AAU dan juga Akpil kalau enggak salah ya. Sama Akmil gitu. Oke. Okay. Next. Nah, ini untuk kegiatan Uniority Camping, untuk kegiatan Dirgapala yang
Ini adalah upacara penutupan, jadi setelah melalui berbagai macam diksar dan juga pelatihan, maka calon anggota muda dilantik sebagai anggota muda Dirgantara Pencinta Alam gitu. Next. Hey, masih bagian daripada kegiatan Dirgapala, namanya kegiatan wajib gunung Dirgapala pada tahun 2019, ini baru tahun kemarin. Nah, ini adalah dokumentasi untuk UKT Tari. Jadi UKT Tari ini pada tahunnya berhasil menjadi juara berapa ya? Di juara 3 ya? Juara 2, Pak. Juara 2 ya, juara 2 pada kegiatan Porsi Maptar di Akpol Semarang. Oke. Kemudian ini juga masih dokumentasi UKT Tari. Next. Nah, kemudian ini dokumentasi untuk UKT Futsal. Nah, kejelasan ya. Nasional mereka sering juara juga gitu. Nah, ini salah satu contoh pernah juara ya di STKD Futsal, juara di salah satu kompetisi futsal yang ada di DIY. Next. Nah, ini untuk UKT Aeromodeling. Jadi kalau teman-teman lihat senior-senior standar itu, jadi itu contoh rambut yang baik yang harus nanti dicontoh untuk seluruh taruna-taruni. Kemudian ini untuk robotik, UKT robotik yang beberapa lalu mengikuti lomba di Kemenristek Dikti dan berhasil meraih beberapa juara pada beberapa kategori gitu. Nah, oke, okay. Sebelum kita masuk pada fase tanya jawab, saya rasa pemaparan saya sudah cukup. Tetapi setelah ini atau ini after sesi tanya jawab aja mungkin ya. Oke. Sudah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti setelah ini akan ada penugasan yang saya sampaikan buat seluruh calon taruna dan taruni. Nanti bisa akan ditampilkan di layar masing-masing. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Sen Haidar dulu, mungkin ada sesi tanya. Atau ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan, Mas. Terima kasih, Mas. Demikian pemaparan dari Bapak Sudirman Hi Umar STMT selaku Wakil Ketua 3 Bidang Ketaruan. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan tentunya buat adik-adik catar yang nanti yang bergabung di STK di Yogyakarta. Sebelumnya saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai tentunya khusus untuk organisasi sendiri, Pak. Biar teman-teman adik-adik yang bertanya-tanya untuk organisasi Taruna sendiri mengenai Senat Bedpoltar itu bagaimana seperti itu. Mungkin untuk di organisasi Taruna sendiri ada Senat Bedpoltar, bahwasanya Senat Bedpoltar di bawah naungan Waka 3. Senat sendiri mempunyai tugas yaitu untuk menampung aspirasi dari teman-teman mengenai akademik yang nantinya akan diserahkan lewat Danton, kemudian ke HTP-HTP sesuai dengan prodi masing-masing. Di Senat sendiri ada Ketua Senat, kemudian ada Wakil Senat, Sekretaris, dan juga HTP-HTP yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian ada Badan Eksekutif Taruna. Badan Eksekutif Taruna ini memiliki wewenang dan tugas untuk membuat kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh tiap masing-masing taruna yang mengikuti unit kegiatan yang ada di STKD atau bahkan anggota dari setiap UKT yang diikutinya, yang dimana aspirasi atau kreativitas dari seorang anggota UKT ini nantinya akan diselenggarakan di suatu kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan seperti itu. Jadi di untuk strukturnya sendiri ada ketua BED atau disebut dengan ketua badan taruna, terus wakil BED, wakil ketua BED ketarunaan dan wakil ketua BED ketarunian, kemudian ada sekretaris, bendahara dan juga ada humas. Kemudian di bawahnya ada divisi logistik, personil, litbang dan korlap. Tadi untuk di tahun ini korlap kemungkinan akan menjadi kesejahteraan taruna untuk namanya sendiri ya, Pak. Kemudian di bawahnya ada bidang-bidang Jastar, ASB, jurnalistik, kesehatan dan koperasi. Okay. Atau yang disebut dengan kewirausahaan seperti itu. Di bidang Jastar itu ada 7 UKT. Di mana itu ada bela diri, voli, sepak bola, futsal, basket, Dirgapala dan
untuk terakhir itu mungkin bulu tangkis seperti itu. Kemudian di ASB sendiri ada UKT tari, musik, rapak gerdang, dan drum band, kemudian juga padus. Terus sebelumnya juga di divisi litbang itu ada 3 UKT, yaitu aeromodeling, robotik, dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang ingin nantinya akan bergabung di unit kegiatan, teman-teman bisa langsung mengikuti atau follow akun IG dari Stergade Bad Artikel sendiri, seperti itu. Kemudian setelah itu ada Polisi Taruna. Di Polisi Taruna sendiri tugas tarunanya untuk membantu pengasuh untuk menekan kesebelinan bagi taruna-taruni yang nantinya melanggar atau kurang tertib ketika memasuki kampus, seperti itu ya Pak. Karena memang tadi sudah disebutkan bahwasanya untuk taruna-taruni sudah diatur dalam peraturan khusus taruna mengenai dengan ketertiban, kedisiplinan, dan hal-hal yang lain terkait dengan ketertiban dari seorang taruna-taruni Stergade seperti itu. Jadi di Polisi Taruna sendiri ada Komandan Polisi Taruna, Wakil Komandan Polisi Taruna, ada operasional, personalia, dan logistik seperti itu. Kemudian bahasanya ketika nanti ada adik catar masuk ke kampus Stergade, segala hal yang nantinya akan dilakukan oleh adik-adik sekalian harus patuh dan taat dengan persutar yang sudah dimuat. Dan ketika nanti adik-adik sudah masuk di kampus Stergade Yogyakarta, pastinya yang terpenting adalah attitude, sikap itu yang paling nomor satu ya Pak. Iya betul. Bahwasanya hal itu akan menjadikan bahwasanya diri kita itu memiliki jadi diri yang baik seperti itu. Betul. Kemudian respect, maksud saya respon, respect itu hal yang paling wajib bagi adik-adik nanti ketika harus mengetahui bagaimana di STKD itu seperti apa, karena memang respon dan respect itu hal yang sangat harus diikuti seperti itu ya Pak ya. Bagian dari etika tadi. Betul sekali Bapak. Kemudian untuk adik-adik catar jika memang ingin bergabung di organisasi, yang terpenting adalah siap mental dan bagaimana kalian bisa mengikuti segala tes yang nantinya akan diikuti ketika teman-teman semua bergabung di organisasi yang ada seperti betul. Itu. Okay. Itu saja untuk sedikit penyampaian dari saya. Setelah ini kita akan break sebentar.
itu tadi sedikit cuplikan atau tampilan mengenai kegiatan PDK tahun kemarin sebenarnya ya Pak ya. Bagaimana begitu seru di tengah padang pasir, padang pasir. Betul, Sen. Jadi begitulah sedikit kegiatan mengenai PDK di tahun sebelumnya. Bahasanya ketika nanti adik-adik ketika situasi sudah membaik dan keadaan bisa pulih seperti semula, kita bisa mengadakan PDK seperti itu tadi. Bahasanya PDK itu sangat penting buat adik-adik catar nantinya akan bergabung. Iya. Mudah-mudahan kita berdoa insya Allah Februari kita bisa laksanakan sebagaimana yang ditampilkan di video itu. Mudah-mudahan. Untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab Pak. Jadi saya nanti akan langsung membaca pertanyaan yang sudah dipilih, kemudian nanti langsung dijawab oleh Bapak Sudirman sendiri. Oke. Kita bagi dua sesi ya Pak. Untuk boleh, ya, boleh. Ya. Kita langsung ke sesi yang ke satu. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Badar Alfat, Prodi D4 MTU. Izin bertanya Kak, pada pemateri kali ini saya ingin bertanya mengenai fasilitas dari unit kegiatan Taruna atau UKT di bidang olahraga. Yang saya tanyakan adalah fasilitas UKT bidang olahraga seperti lapangan basket, voli dan sebagainya itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Sen Haidar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Catar Muhammad Badar Alfat dari Prodi D4 MTU. Pertanyaan cukup bagus terkait dengan fasilitas olahraga. Nah, jadi memang di STKD sendiri terkait dengan fasilitas yang kita sediakan, yang existing tersedia di kampus saat ini ada beberapa. Jadi untuk badminton bulu tangkis ada, nanti akan kita laksanakan di RKU, ada dua lapangan di situ. Kemudian untuk futsal, kemudian voli, basket dan sebagainya, memang untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan pihak luar. Jadi lapangan basket itu biasanya kita latihan di lapangan basket di SMA 3 kalau saya nggak salah, SMA 3, dan itu kita laksanakan, kita spend waktu kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi memang kita sewa untuk kegiatan latihan dari taruna-taruni kita. Kemudian voli juga gitu, voli kita juga menyewa lapangan masih di luar dan setiap sore biasanya pada hari-hari tertentu dijadwal untuk UKT voli untuk melaksanakan. Begitu juga dengan kegiatan yang lain yang futsal dan sebagainya gitu. Nah kalau lapangan bola memang di sekitar kampus ini cukup banyak lapangan bola yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan taruna-taruni gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi mungkin mengenai fasilitas sendiri itu memang ada keterbatasan sendiri ya Pak. Hal yang sangat lebih bagi untuk taruna-taruni. Yang penting adalah nanti ketika adik-adik ini mengikuti kegiatan ataupun UKT yang diikuti bisa mengikuti dengan baik dan serius seperti itu, Pak. Oke, betul. Memang kalau di akhir-akhir atau di pertengahan itu sering terjadi seleksi alam. Betul. Itu yang terjadi. Iya, biasanya begitu. Jadi jangan sampai hanya panas-panas sesaat gitu ya. Jadi kalau on fire terus gitu, semangat-semangat terus, jangan sebentar-sebentar semangat, terus sebentar-sebentar loyo kan gitu. Seleksi alam, betul, saya setuju itu. Kalau setengah-setengah itu menurut saya masih kurang. Masih kurang. Tapi saya rasa taruna-taruni kita semangatnya nggak mungkin setengah-setengah ya. Oke. Always spirit. Betul. Semangatnya tetap apa, Sen? 45. 45, oke. Luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari... Yang kedua dulu. Pertanyaan kedua dari Anna Julia Siombing, Prodi D3 MT. Pertanyaannya adalah, bagaimana syarat dan ketentuan untuk menjadi poltar atau polisi taruna? Apakah ada syarat tinggi badan? Oke, luar biasa pertanyaannya. Ini kayaknya sudah mulai menjurus nih. Iya. Ya, oke. Kalau syaratnya kan sebenarnya banyak ya. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani mungkin. Yang paling penting, dia harus taruna-taruni kita, nggak boleh taruna-taruni dari luar terus menjadi poltar ya. Nah gitu. Kemudian kalau di poltar berarti nggak boleh buta warna dan sebagainya. Tidak boleh buta warna. Yang paling penting itu taruna-taruni wajib punya kemampuan akademik yang baik. Nah karena itu nanti akan dilihat, karena seleksi untuk organisasi sendiri dilaksanakan dalam 3 tahapan, nanti akan ditambahkan oleh Sen Haidar. Untuk syarat tinggi badan, sebagaimana ditanyakan oleh Catar Ana Julia Sihombing dari Prodi D3 MT, memang kalau di poltar itu kita lihat ada proporsional juga gitu ya. Jadi memang menjadi syarat yang harus kita lihat. Jadi antara berat dan juga tinggi badan harus seimbang gitu ya. Karena poltar nanti menjadi identik atau contoh bagi taruna-taruni yang lain
Sehingga itu sangat penting untuk kita lihat gitu. Nah, tapi tidak perlu berkecil hati karena kalau misalnya tinggi badan tidak cukup untuk menjadi polisi taruna, masih ada bed dan senat yang bisa rekan-rekan gunakan untuk berkembang melalui organisasi di STKD. Mungkin itu bisa ditambahkan terkait pertanyaan dua, silakan Senaida. Terkait dengan persyaratan sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tes akademik. Tes akademik, betul, itu paling penting ya. Tes akademik di mana nanti teman-teman harus tahu mengenai akademik yang nanti akan diteskan seperti itu. Betul. Kemudian tes psikotes. Psikotes yang paling penting. Psikotes. Kemudian psikotes ada tes MAPTA yang di mana itu terkait dengan fisik. Fisik. Seperti itu. Kemudian ada tes wawancara. Wawancara, oke. Okay. Jadi wawancara dengan senior-senior di atasnya. Kemudian wawancara mungkin juga dengan yang ambil psikotes sendiri nanti terkait dengan bagaimana anak ini ketika nanti mengendalikan emosinya atau ego seperti itu. Dengan tim psikolog dari ketaruna, betul, oke. Okay. Kemudian nanti ada tes yang akhir yaitu tes penentuan. Penentuan, oke. Okay. Yang terpenting adalah mental dan fisik. Itu. Betul, mental dan fisik ya. Untuk Poltar memang ada agak spesial karena Poltar memang akan kita libatkan dalam berbagai kegiatan dan juga menjadi simbol-simbol lembaga karena banyak kegiatan yang nanti akan kita dibantu oleh Polisi Taruna ya sini. Itu oke. Okay. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dinda, Prodi di 4 MTU. Cukup banyak ya. Iya. Satu orang bertanya tiga nih gitu. Iya. Oke. Okay. Untuk yang pertama, pembukaan antara UKD dan organisasi ketarunan apakah bersamaan? Pembukaan antara UKT dan organisasi ketarunan. Maksudnya mungkin maksudnya pendaftaran untuk masuk UKT dan organisasi. Mungkin seperti itu ya, itu diperjelas. Oke. Okay. Kita jawab satu-satu ya. Nah, oke. Okay. Jadi untuk jadwal pelaksanaan UKT dan organisasi biasanya dalam waktu berdekatan tapi tidak bersamaan gitu ya. Jadi pelaksanaannya memang yang kita dahulukan pertama adalah organisasi ketarunan dulu. Setelah itu baru karena UKT itu di bawah organisasi, jadi UKT biasanya waktunya agak ngalah dikit. Jadi kalau organisasi itu proses requirement-nya ada dua tahapan ya. Yang pertama tentu seleksi, kemudian juga pendidikan dulu beberapa saat. Kemudian setelah itu ada tahapan LDKT atau latihan dasar dan kepemimpinan untuk seluruh senat, bed maupun poltar. Nah, sedangkan poltar nanti ada lanjutannya itu pembaretan ya Sen ya, pembaretan gitu. Tapi memang waktunya biasanya tidak bersamaan gitu. Dan UKT juga karena kegiatan UKT dan kegiatan organisasi ketarunan itu semuanya berada di bawah pembinaan ketarunan sehingga memang waktunya tidak boleh bersamaan. Sehingga kita tidak pusing melakukan pengawasan dan juga supervisi terkait kegiatan-kegiatan taruna-taruni kita. Nah, itu mungkin ya Sen ya. Izin Pak, untuk dari saya sendiri untuk pembukaan antar UKT dan organisasi ketaruna apakah persamaan itu tergantung dari situasi kita seperti ini, bahwasanya kita akan membuka UKT terlebih dahulu. Betul. Karena memang di suatu kondisi seperti ini kita harus tahu bagaimana keinginan teman-teman catar nih Pak, adik-adik catar ini bagaimana unit kegiatan yang harus mereka pilih. Tadi kita akan mensosialisasikan terkait dengan UKT terlebih dahulu, nanti setelah itu kita akan sosialisasi terkait dengan ketika mereka ingin masuk ke organisasi ketarunaan. Betul, oke. Terima kasih, Sen. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah langkah kita untuk mendaftar sebagai poltar, senat, ataupun bed, Pak? Nah, ini pertanyaannya dijawab Sen Haidar aja mungkin. Silakan. Nah. Izin, Pak, ya. Ya. Bagaimana langkah kita untuk mendaftar sebagai poltar, senat, ataupun bed? Kalau dari saya sendiri, untuk persyaratannya tadi sudah disampaikan, maksudnya yang terpenting adalah termasuk dari taruna STKD, seperti itu, Pak. Oke, okay, betul. Kemudian juga yang terpenting, punya niat, tujuan, dan yakin akan pilihannya. Kemudian mental, fisik, dan wawasan yang luas yang penting. Karena memang apa? Karena sendiri di senat, bed, ataupun di poltar, yang terpenting adalah hal itu. Mental, fisik, dan wawasan. Masa. Karena memang kita diasah di situ untuk berorganisasi, seperti itu. Dan untuk langkahnya sendiri, itu tadi sudah ada tahapan, dimulai dari tes akademik, tes psikotes, tes wawancara, kemudian SMAPTA, dan nanti yang akhirnya adalah tes seleksi di pengumuman seperti itu tadi. Oke. Okay. Untuk pelancaran selanjutnya, apakah bisa jika kita mendaftar sebagai poltar dan bed secara bersamaan? Lalu bagaimana cara perekrutan bed? Apakah harus dengan cara memegang jabatan sebagai ketua atau wakil di suatu UKT terlebih dahulu?
atau terbuka umum untuk setiap perwakilan dari UKT? Nah ini pertanyaan nomor 3 bagus nih. Silakan dijawab Senhaider. Saya Senhaider, Pak. Nah ini kayaknya Senhaider bukan cuma moderator, bantu saya buat menjawab dia. Silakan Sen, monggo. Izin Pak, untuk secara bersamaan antara Poltab dan BEM itu tidak bisa. Bahwasanya setiap taruna, taruni, orang taruna taruni harus memilih salah satu dari BEM dan Poltab. Betul. Jadi mereka pesennya di mana? Mereka pesennya di Poltab atau di BEM? Mereka inginnya di mana? Di BEM atau di Poltab? Seperti itu. Betul. Jadi untuk bersama tidak bisa. Memang dalam pelaksanaan itu bersamaan, tapi secara pendaftarannya itu harus memilih salah satu. Iya, pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya ya. Betul, Sen. Monggo. Kemudian bagaimana cara perekrutan BEM? Apakah harus dengan cara memegang jabatan sebagai ketua atau ikut di suatu UKT terlebih dahulu? Atau terbuka umum untuk setiap perwakilan dari UKT? Ini untuk cara perekrutannya sendiri, kita terbuka untuk umum. Jadi untuk teman-teman tingkat satu nanti, ya Pak, tingkat satu nanti bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota BEM. Betul. Nanti tergantung karirnya di mana? Di UKT yang ada atau divisi yang nantinya kalian akan jabat seperti itu tadi. Misal ketika ada taruna A ingin mendaftar ke ini menjadi kabid jastar, jadi otomatis dia yang akan menjadi kabid jastar dan menjadi calonnya kabid jastar seperti tadi. Betul. Jadi tidak harus menjadi UKT dulu. Karena memang ketua UKT itu dipilihnya dari ini, dari proses rekrutmen BED sendiri, karena betul. UKT itu di bawah naungannya BED. BED, nah, iya. Ketua UKT itu ada di bawah naungan BED, ada di strukturnya BED sendiri. Jadi otomatis ketika teman ingin menjadi calon anggota badan eksekutif taruna itu nantinya akan secara umum. Jadi tidak harus perwakilan dari UKT, tidak harus seperti itu. Betul, ya. Betul sekali Senhaider ya. Jadi saya tambahkan sedikit, memang untuk dalam perekrutan maka seorang taruna atau taruni wajib memilih salah satu. Jadi ada senat, BED dan Poltab. Silakan Anda mau yang mana gitu ya. Untuk senat dan BED memang pendidikannya satu kali bersamaan, kemudian Poltab ada lanjutannya. Jadi silakan dipilih mau ke senat atau BED atau bisa ke Poltab gitu ya. Nah, tentu nanti akan ada informasi terkait spesifikasi dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang taruna yang ingin menjadi pengurus organisasi. Nah, untuk UKT sendiri memang terbuka ya, untuk menjadi anggota UKT terbuka untuk seluruh taruna-taruni, dan memang rencananya akan kita wajibkan sehingga seluruh taruna-taruni itu punya kegiatan lain selain kegiatan akademik di kampus. Nah, itu tentu akan menambah pengetahuan yang lain atau soft skill ya. Jadi misalnya kalau rekan-rekan punya minat di basket, silahkan pilih UKT basket, atau punya minat di badminton, silahkan badminton. Punya minat main di drum band, silakan ikut rekrutin drum band. Atau misalnya Dirgapala, nah maka boleh ikut Dirgapala dan pasti akan sering naik gunung dan seterusnya gitu. Nah, untuk teknisnya memang tadi sudah dijelaskan oleh Senhaider bagaimana bahwa untuk nanti penunjukan ketua UKT-nya itu nanti setelah dia melalui tahapan LDKT terlebih dahulu. Nah, mungkin gitu ya Senhaider ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Octavia Eka Putri Wibowo dari Prodi D4 MTU. Pertanyaannya adalah, apa saja tahapan seleksi yang harus dilalui ketika ingin masuk BED? Nah, ini kayaknya tadi sudah ya. Kurang lebih sama. Jadi tahapannya ya, yang pertama Anda harus siap mental dulu, kemudian yang paling pertama Anda adalah taruna STKD ya. Cuma yang dijelaskan oleh Senhaider tadi, kemudian selanjutnya Anda harus siap mental, kemudian kalau memang sudah tujuannya di BED, maka nanti Anda akan mengikuti tahapan seleksi yang ada di Badan Eksekutif Taruna nanti. Jadi ada pendidikannya, ada beberapa tadi, ada tes akademik, potensi akademik, setelah itu ada tes psikologi, dan yang terakhir ada kesemaptan ya. Wawancara dan kesemaptan. Nanti itu tahapan-tahapan yang nanti akan Anda lalui. Kemudian setelah melalui proses-proses itu semua, maka teman-teman yang sudah memilih untuk masuk di BED nanti akan dipilih apakah yang bersangkutan dinyatakan lulus atau tidak. Nah, gitu mungkin Senhaider ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih sama gitu ya. Oke. Karena memang setelah itu, setelah dipilihnya itu akan dinamakan sebagai calon. Tidak hanya sampai situ saja, selama nanti setelah dipilih itu akan ada masa pendidikan. Kurang jadi, lebih beberapa satu bulan kalau saya nggak salah. Lebih maksimalnya itu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Karena okay. Memang itu waktu yang sangat produktif buat untuk latihannya ya. Iya, Pak, betul. Untuk latihan, jadi untuk mungkin
menambah wawasan mereka. Betul, materi-materi nantinya ya, akan disampaikan oleh mereka ketika nanti mereka akan menjadi anggota di organisasi. Betul, betul, itu, betul. Oke. Oke. Untuk setelah ini ada video Yel-Yel, Pak. Oke, biar semangat ya, biar semakin semangat. Video Yel-Yel biar adik-adik ya. Betul. Jadi biar iya. Jadi catat di rumah meskipun di rumah aja tetapi semangatnya harus 45. Harus 45 ya. Jadi kalau nanti biasanya kita punya apa namanya? Kita punya jargon atau slogan. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, maka Taruna akan menjawab gimana, Sen? Semangat 45. Semangat 45 gitu ya. Kekuatan 55 gitu. Suara ada. Ada gitu. Oke. Okay. Nah, itu nanti mungkin yang akan kita ajarkan pada saat kita laksanakan pendidikan secara offline gitu. Ini karena kita mengucapkan hal-hal seperti itu, jadi kayak udah nggak sabar gitu iya, buat ketemu calon taruna-taruni kita. Betul sekali, Bapak. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan adik-adik yang baru. Betul. Oke. Okay. Monggo, Senada, silakan. Bisa dilihat. Oke. Langsung aja. Salam pagi! 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 Luar biasa! Salam Dirgantara! Tuhan meraih sukses bersama PCD! Siap! Gerak! STT Kadang! On! Sikap sedia! Maju! Tahan! Terpesona! Aku terpesona! Lihat STT Kadang! Luar biasa! Terpesona! Aku terpesona! Lihat manis di bawah! Kemarin kita PDK di Paskas. Oh iya betul, terima kasih. Yel-yel itu kita lagi biar adik-adik ini bisa iya. Untuk mencak semangat taruna-taruni ya. Oke, luar biasa. Untuk kita langsung masuk ke sesi yang kedua ya, Pak. Oke, Sen, silakan. Pertanyaan yang pertama dari Diki Surya Hidayatullah, Prodi D4 NTU. Pertanyaannya adalah apakah selama pendidikan taruna taruni ditempatkan di asrama? Oke, itu, Pak. Terima kasih Sen Haidar. Pertanyaan yang kelima dari Catar Diki Surya Hidayatullah dari Prodi D4 MTU terkait dengan apakah selama pendidikan taruna-taruni ditempatkan di asrama. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Jadi yang diwajibkan untuk masuk asrama pada tahun pertama itu adalah taruninya saja. Sedangkan untuk taruna nanti dikasih opsi ada asrama Sri Kandi yang sudah disediakan. Jadi kapasitasnya memang belum bisa menampung seluruh taruna, calon taruna yang akan masuk gitu. Nah, jadi wajib asrama ini hanya berlaku tahun pertama selama menjadi taruna. Jadi tahun kedua nanti sudah bisa tinggal di bisa ngontrak atau bisa kos di tempat di luar kampus juga boleh gitu. Nah, tapi untuk yang sementara yang kita wajibkan memang baru yang taruninya aja dulu sih. Jadi calon taruni kita itu kita wajibkan karena memang asrama untuk taruni sudah kita sediakan dan cukup kapasitasnya bisa apa menampung seluruh calon taruni. Sedangkan calon taruna baru bisa masih bersifat opsional dan karena belum bisa menampung seluruh calon taruna kita yang akan masuk karena saat ini untuk yang taruna baru Sri Kandi yang kita optimalkan untuk menampung taruna kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Ramadan Prodi D3 MT. Untuk pertanyaannya adalah apakah setiap taruna atau taruni harus memiliki jiwa kepemimpinan dan seperti apa kriteria taruna-taruni yang diharapkan oleh STT Kadi? Ya, terima kasih. Luar biasa. Iqbal Ramadan ini
bukan Dilan berarti ya, bukan Dilan ya, saya oh ya oke, okay. Iqbal Ramadan ya oke, okay. Jangan-jangan Dilan masuk jadi charter di sini lagi, oh bukan ya, oke, okay. Oh. Oke, okay. Iqbal Ramadan dari D3MT, apakah setiap taruna-taruni harus memiliki jiwa kepemimpinan? Tidak hanya menjadi taruna-taruni baru kita punya jiwa kepemimpinan, semua orang itu dilahirkan sebagai pemimpin, semua orang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu pemimpin gitu. Dan tidak perlu kita sebagai catar atau taruna DSTKD baru disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, tetapi pemimpin yang bagaimana itu nanti akan kita bentuk di sini, gitu ya. Jadi tentu kita ingin kita punya pemimpin yang punya 5T. Yang pertama takwa, calon pemimpin yang memiliki jiwa 5T. Takwa, teknokrat, tanggap, tanggung dan terengginas. Jadi barangkali di Indonesia itu orang pintar memang sangat banyak gitu ya. Tapi orang yang punya sikap 5T dalam hal ini takwa, teknokrat, tanggap, tanggung, terengginas memang mungkin masih langka. Bukan gak ada, tapi masih langka. Nah, jadi pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh STKD? Tentu kita ingin calon taruna-taruni kita itu yang berproses dan belajar di STKD memiliki jiwa kepemimpinan pada bidangnya masing-masing. Misalnya Iqbal Ramadan kuliah di D3 Manajemen Transportasi. Kita ingin mencetak Iqbal Ramadan itu untuk bisa suatu saat bisa memimpin perusahaan penerbangan, atau memimpin maskapai, atau memimpin bandar udara, atau memimpin tempat-tempat lain. Artinya, STKD itu cukup terbuka karena alumni kita tidak hanya berkecimpung di industri aviasi, tetapi ada juga yang ke perbankan. Kemudian ada juga yang menjadi anggota TNI, entah itu TNI yang Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut. Ada juga menjadi lurah, nah, banyak juga menjadi lurah di Kalimantan, nah, ada banyak yang jadi lurah. Kemudian ada juga yang menjadi polisi, nah gitu. Nah tentu kalau dia sudah punya modal D3 atau D4 atau S1, maka dia bisa mengikuti program perwira karir gitu. Jadi dia seorang perwira karir yang tentunya pangkatnya akan dimulai dari misalnya Letnan 2 dan seterusnya gitu. Nah jadi pemimpin yang ada di STKD yang kita harapkan tidak hanya nanti siap pada industri aviasi saja, tetapi tentu dia harus siap pada bidang-bidang yang lain juga. Nah, makanya di sini kita bentuk karakter kedisiplinan dia, kemudian etika dia, cara dia berkomunikasi, cara dia bekerja secara tim. Nah, sehingga pada saat dia ditunjuk misalnya pada dunia kerja nanti, pada bidang masing-masing dia sudah siap, tidak perlu kaku gitu ya. Jadi itu yang ingin kita bentuk sehingga taruna-taruni kita selain punya karakter 5T tentu siap untuk ditempatkan di mana saja. Nah, artinya mau ke laut ya siap, mau ke udara ya siap, mau ke darat ya siap gitu. Apalagi manajemen transportasi saya rasa basicnya masih skopnya masih sangat luas ya. Jadi tidak harus berkarir di transportasi udara, mungkin juga bisa ke transportasi darat atau transportasi laut. Karena ada juga banyak mata kuliah yang akan diajarkan di sini. Nah, itu mungkin Sen Haidar kan dari Prodi D3 juga ya. Ya oke. Okay. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sen. Terima kasih. Betul, oke. Okay. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Taruni Hanif, Prodi D3 Manajemen Transportasi. Terkait struktur organisasi ketatanegaraan, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah diperbolehkan rangkap jabatan misalkan bila taruna-taruni ikut poltar, di samping itu dia juga menjabat sebagai PED, atau setiap taruna-taruni hanya boleh mengikuti satu organisasi saja? Oke, ini pertanyaan juga mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya. Oke, jadi memang terima kasih kepada Taruni Hanif ya, Taruni Hanif dari Prodi D3 Manajemen Transportasi. Nah, struktur organisasi di STKD memang kita tidak dimungkinkan untuk merangkap misalnya dia sebagai poltar juga sebagai bed, tidak bisa. Jadi harus memilih salah satu. Anda mau berkarir di organisasi itu menjadi seorang poltar atau menjadi seorang badan eksekutif taruna atau bisa ke senat taruna atau bisa juga mengurus UKT. Jadi itu ada opsi-opsi yang tentu harus kita patuhi dan juga harus kita laksanakan. Karena memang di dalam ADART organisasi tidak memungkinkan kita untuk merangkap jabatan pada struktur organisasi yang resmi yang ada di STKD. Itu mungkin ya tambahan dari Sen Haidar. Saya rasa tadi Sen Haidar juga sudah menjawab. Mau silakan kalau mau ditambahkan. Saya. Khususnya untuk yang senat ya. Untuk yang senat sendiri itu senat itu diangkat dari bed. Bed betul oke. Teman-teman yang dari bed tingkat 2 itu nantinya pas waktu ke tingkat
tingkat 3 di Senat. Oh, jadi prosesnya dari BED ya. Oke, betul. Oke. Nanti yang ada di BED di tingkat 2-nya akan diangkat ke Senat pas waktu ke tingkat 3 seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Yang dari teknik? Yang dari teknik enggak ada. Pertanyaan selanjutnya? Dari teknik enggak ada. Oke, silakan. Langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Rosa dari Rosalinda, prodi D4 MTU. Apakah pihak STKD mendukung kegiatan taruna-taruninya dalam mengikuti kegiatan di tingkat nasional? Oke, ini namanya kok semacam gak asing gitu ya, Rosalinda. Oh, itu Rosin mungkin ya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Taruni Rosalinda, prodi D4 MTU. Saya dan kami tadi sudah menjelaskan bahwa taruna-taruni itu akan diberi apresiasi dan penghargaan. Tentu kita juga akan mendukung kegiatan taruna maupun taruni yang bukan cuma tingkat nasional, tapi yang tingkat regional maupun yang domestik tetap akan kita dukung. Jadi bukan hanya yang mau mengikuti lomba di tingkat event nasional saja, yang domestik juga pasti akan kita dukung. Nah ini kalau nggak salah saya pada beberapa waktu yang lalu, itu saya dapat informasi bahwa ada catar kita tahun 2020 ini memenangkan lomba, apa tuh, kalau saya nggak salah lomba, apa namanya, lomba putri hijab ya, lomba putri hijab. Jadi menang tingkat provinsi Kalimantan Tengah kalau saya nggak salah tuh. Nah ini mungkin kalau nggak salah namanya Rosalinda, jadi hampir mirip lah gitu. Oke, jadi Taruni Rosalinda, saya juga sudah dapat informasinya yang kamu sampaikan ke ketarunan melalui petugas asrama. Jadi saya mengapresiasi, kemarin langsung saya follow up gitu ya. Jadi mungkin yang perlu saya dapatkan adalah informasi detail terhadap kegiatan tersebut seperti apa. Nanti kalau kamu mendengar penjelasan saya ini, setelah ini bisa menghubungi Sen Mujakir atau pengasuh asrama untuk bisa langsung memberikan penjelasan detail kira-kira kegiatan kamu itu pelaksananya kapan, kemudian biaya yang dibutuhkan berapa, dan seterusnya gitu. Intinya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh taruna-taruni pasti akan kita dukung. Gak mungkin tidak kita dukung. Jadi wajib untuk kita support dan juga kita dukung gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan senai. Dan terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh adik-adik catar. Tentunya ini sedikit menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan adanya informasi terkait kegiatan. Betul, terima kasih. Ya. Di bidang ketarunaan sendiri ini nantinya akan khususnya untuk ketarunaan atau bahkan di kegiatan-kegiatan ketarunaan atau bangkitnya seperti itu. Betul, terima kasih. Jadi buat adik-adik catar sekalian, bahwasanya ketika nanti adik-adik sekalian ingin mengikuti kegiatan yang ada di STKD, langsung follow up informasi terkait dengan adanya kegiatan atau bahkan yang lainnya yang di bawah naungan Wakil Ketua 3 Bidang Ketarunaan seperti itu tadi. Oke, terima kasih, Sen. Oke, selanjutnya ini sedikit ada pembacaan terkait dengan tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh adik-adik catar sekalian. Oke, ditampilkan dulu mungkin tugasnya. Oke, taruna-taruni, calon taruna-taruni yang saya banggakan, saya masih sebut catar ya atau calon taruna-taruni ya, karena memang untuk diresmikan sebagai taruna nanti ada pengukuhannya gitu. Saya akan memberi tugas kepada seluruh calon taruna-taruni. Tugas ini nanti Anda kerjakan dalam kertas A4 dengan margin atau format penulisan 4433. Kemudian tugas dikumpulkan dalam format PDF. Kemudian pengumpulannya melalui email saya. Jadi Anda boleh email langsung ke wak3@sttkd.ac.id. Catatannya, tugas ini saya tunggu sampai nanti malam pukul 21.00. Nanti silakan dicek. Saya tunggu tugasnya sampai nanti malam pukul 21.00. Berarti jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Berarti jam 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, kemudian jam 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan waktu yang sudah saya sampaikan. Tugas ini berarti saya akan tanyakan, jelaskan visi STTKD dan misi STTKD. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian takwa, teknokrat, tanggap, tanggung, dan trengginas. Ini pertanyaannya gampang-gampang ya, ini kalau dikerjakan sejam mungkin selesai. Kemudian yang ketiga, sebutkan 8 sikap kehormatan taruna-taruni. Saya rasa tadi sudah saya jelaskan semua. Kemudian yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu
mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nah, kemudian yang kelima, jelaskan alasan Anda mengapa memilih kampus STTKD Yogyakarta. Anda sudah menentukan pilihan, saya ingin mendengar alasan teman-teman apa. Gitu ya, San Haidar ya? Nah, betul. Oke, jadi saya tunggu tugasnya, saya ulangi sekali lagi. Tugasnya dikerjakan dalam kertas A4 dengan margin atau format penulisan 4433 sebagaimana yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Kemudian tugas dikumpulkan dalam format PDF, kemudian pengumpulan tugas melalui email wk3@stdkd.ac.id. Tugasnya saya tunggu sampai nanti pukul 21.00 WIB, pukul 22.00 WITA, pukul 23.00 WIT atau waktu Indonesia Timur. Kita selang waktunya beda waktu Indonesia Tengah, kemudian 2 jam waktu Indonesia Timur. Nah, yang ingin materi silahkan download di website sttkd.ac.id. Nanti coba Anda cek di situ materi yang hari ini saya paparkan, nanti bisa di-download maupun pada pemateri sebelumnya. Nanti bisa Anda download di sttkd.ac.id/PDK2020. Nah, mungkin yang itu webnya kayaknya sudah ada di itu ya, sudah ada di brosur yang kita sebarkan di IG, kemudian juga di di website kita juga saudara. Nah, kemudian yang terakhir kepada seluruh taruna-taruni, ketarunaan itu juga punya Instagram, silakan di-follow. Ketarunan.stdkd, nanti seluruh kegiatan ketarunan bisa Anda cek di situ dan juga Anda dapatkan informasi di situ. Terima kasih, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin pesan terakhir saya untuk seluruh taruna-taruni pada sesi ini adalah kita masih berada di masa pandemi COVID-19, jadi kita wajib untuk menjaga kesehatan dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, berolahraga yang rutin, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah, atau keluar rumah jika seperlunya, jika ada hal-hal yang penting saja gitu. Nah, mari kita sama-sama disiplin diri untuk, nah ini kita mengaplikasikan disiplin pertama kali pada pandemi COVID-19 ini dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Supaya apa? Kalau COVID segera berakhir, maka agenda kita PDK nanti di Februari 2021 akan segera kita laksanakan. Gitu ya, Sen Haidar ya. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada taruna-taruni yang sudah bergabung di STTKD Yogyakarta, calon taruna-taruni sudah bergabung. Jangan sungkan, kalau ada apa-apa silakan hubungi ketarunaan, nanti akan kami infokan kontak ketarunaan, atau bisa Anda hubungi kami di Instagram ketarunaan. Kemudian, tetap belajar yang rajin, yang giat, jangan malas meskipun kita belajar di rumah. Kemudian tetap semangat yang paling penting, dan tetap positif. Jadi tetap positif itu selalu berpikiran positif. Mungkin itu saja. Saya mau kasih pantun tapi pantunnya belum disediakan ya. Jadi mungkin nanti di lain waktu saya akan bikinkan catar untuk pantun yang bagus. Mungkin itu saja, barangkali nanti Sen Haidar punya pantun. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, saya silakan. Terima kasih Bapak atas penyampaian yang disampaikan untuk adik-adik catur sekalian. Jadi buat sekedar informasi untuk adik-adik catur sekalian, jika kalian ingin tahu terkait dengan kegiatan atau bahkan informasi mengenai organisasi taruna tentunya sendiri, kalian bisa poin di Senat STTKD, kemudian STTKD_, kemudian Polisi Taruna. Saya maksud saya polisi.stkd itu. Jadi bagi teman-teman adik-adik catar yang ingin tahu mengenai kegiatan atau bahkan aktivitas organisasi taruna, kalian bisa follow IG tersebut. Oke. Sedikit pesan dari saya, ketika adik-adik catar nanti masuk ke kampus STTKD, yang penting adalah tidak ada suatu hal yang mudah ketika tidak diproses. Tidak ada hal yang instan ketika tidak ada hal yang diproses untuk menjadi mata, seperti itu. Sedikit dari saya, tidak ada suatu hal yang dipaksakan kalau tidak niat, seperti itu. Jadi ada hal terpaksa, dipaksa menjadi terbiasa, itulah kebiasaan kita menjadi orang yang hebat ya, bisa karena terbiasa. Mungkin saya tambahkan satu lagi, Sen.
tidak ada pohon perjuangan yang berbuah sia-sia. Nah, mungkin gitu. Oke. Okay. Terima kasih atas partisipasinya untuk selalu ikut dan gabung di acara pengenalan kibar kampus STKD Yogyakarta tahun 2020. Jangan lupa di jam yang sama dan channel yang sama nantikan pengenalan kehidupan kampus bersama Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STKD Yogyakarta. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Terbang bersukses bersama STTKD. Hey yo, private school check. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the Benz, they all got a pen. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to. Ayo.